Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Welcome to Tata Hartono on the channel. Vlog-vlog tentang kehidupan di perantauan, terutama di Taiwan. Kali ini kita mau nge-vlog tentang pasar murah. Kita mau lihat doang. Nih, ada baju. Ini murah teman-teman, paling mahal 50 NT nih. Ini jaket kulit, ini jaket Levi's, murah sih teman-teman, mungkin setengah pakai kali. Berbagai pernik-pernik bagus-bagus sekali teman-teman, harganya tuh murah juga sih, berkisar sekitar 20 sampai 30 NT. Kadang bisa juga sih 50 NT dapat 3. Nih, ada gelas, mangkok. Terus kayak apa ya? Kalau di sini tuh kayak gelas minum teh itu. Ini handset cuma 30 NT, teman-teman. Kalau beli 2 50. Tidak ada apa tadi itu, pembersih kuku, handset, itu apa namanya, kayak earphone gitu. Kita mampir beli mie sama kulit spesial ya teman-teman. Kita belanja sayur, mau beli bawang merah, bawang putih, sama kobis. Nanti itu ada tomat, kepingin masak tongkol bumbu tomat hijau, kayaknya sedep kayaknya. Tuh poh apa sayurnya orang Taiwan buat panjang umur teman-teman. Males ke pasar tuh, kayak di pasar-pasar kecil gitu aja. Nih kita nanti beli kerang, mau masak kerang lagi, dan ayamnya nggak ada karena aku mau bikin ayam nanti sore. Akhirnya ke supermarket di PX Smart teman-teman. Musim-musim dingin gini enak lah mangan sup ayam, jadi aku mau masak sup ayam. Nih kita muter-muter aja teman-teman, ada yang sama enggak? Kalau di gini tuh sukanya cuman muter-muter, padahal bajanya cuman berapa biji doang. Aku tuh lagi cari bakso yang lagi viral, bakso dari daging sapi, tapi ternyata yang ada cuman daging babi sama ikan dan apa jamur. Nih teman-teman, dan pilih-pilih teman-teman, ternyata enggak ada yang cocok. Dan Tara, kita mau cari saus tiram nih teman-teman. Ini saus tiram yang halal, alhamdulillah. Tuh di sini kita mau mendapatkan label halal, biasanya susah sekali ya kita mau mendapatkan label halal teman. Tapi 50 NT 25.000, ayam 159 80.000, ini 25 NT 12.500. ini tadi di pasar sama 100 NT 50.000 ekstra ya. Terus ini bawang merah, bawang putih, nggak tahu nih tadi. Terus ini kulit
mau bikin anu nanti apa pangsit ini tadi 25 NT 30 NT orang dia bilang 25 akhirnya 30 NT jadi 15.000. kalau ini tadi segini 250 NT tadi ini berarti 125. Bonusnya beli ini tuh, ini tadi 240 NT jadinya 20.000 sama kecap ini tadi, gak tahu berapa ya.